Wis ini kalau tembak guys. Gus. Enggak bus liar asli nih guys. Kalau tembak ini. Kena anak-anak kan kecil-kecil guys. Tuh. Tuh bus itu. Bus liar tuh. Lumayan itu. Tuh ikan gabus itu. Itu ikan gabus itu. Tuh jalan kan. Gabus liar guys. Oh sekarang udah jalan slow. Pagi-pagi kayak gini memang ikan-ikan itu pada keluar ya. Ikan itu terlihat jelas itu ya, mungkin di kamera kita zoom tuh. Tuh yang ini kan gabusin udah lari situ. Nah nampak jelas itu tuh ikan gabusin tuh, lumayan nih ikan gabusin tuh. Bentar lagi dia ngambil udara itu sepertinya. Sudah mau mengambang. Tuh, dia mau mengambang dikit lagi. Tuh, kelihatannya mulutnya. Yang ini. Nah, itu dia ikan gabus. Dia ngambil udara. Sini sebenarnya spotnya ini sangat menjanjikan guys. Kemarin yang saya muat di YouTube itu semua di sini, semua yang dapat gabus besar itu. Ada yang paling terbesar babon kemarin 1 kilo 10,10 kilogram ya. Spotnya tertutup oleh tumbuhan air ini, kalau bahasa di sini kiambau. Yes, gampang lah itu. Ada jembatan ini guys. Kita lihat di sini mungkin ada lagi kan. Kan gabus atau loh. Responnya itu kena ada nih betok. Kena betok guys. Ini banyak lele guys. Karena berapa kali kita sudah mancing di spot ini dapat lele liar, lumayan lah. Sidatnya banyak, luar biasa lah kalau sidat di sini. Malam atau airnya agak butek atau keruh, maka sidatnya akan keluar. Ini spot per kita mancing-mancing selamanya. Ya, salam satu hobi sajalah. Dari Kabupaten Kaur di channel Adat Jelas.